Sop. Eh, tekan. Oh, enggak boleh. Tekan niku. Ini sop. Tiga orang yang sama melakukan sop. Selamat datang di channel Jajago, jalan-jalan gokil. Untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, kami ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar pecinta petualang. Di channel ini, kita akan membawa teman-teman untuk bersama-sama mengeksplor dunia. Kita berjalan-jalan, memancing, dan juga makan. Jadi buat kamu yang hobi mancing, hobi jalan, hobi makan, langsung subscribe saya channel ini, karena setiap minggunya kita akan upload video petualang. Setiap video kita, hasil itu nomor 2. Karena kami percaya bahwa bahagia itu sederhana. Halo, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Koki. Saat ini kita lagi berada di pondok, ya, ini bungalow yang ada di Nusa Ceningan. Dan bungalow kita namanya adalah Putu, ya. Bagus banget, semuanya baik-baik saja, cuma satu, airnya itu asin. Bukan payau ya, abangnya bilang payau, enggak asin teman-teman ya. Cuci tangan kau asin. Enggak bisa mandi. Jadi saya mau tes dulu, mau rasain air di kolam renangnya. Kan katanya itu kena air hujan, semoga itu tawar ya. Kalau enggak ya terpaksa malam ini kita enggak mandi. Dan kali ini juga sangat spesial karena kita akan mengunjungi salah satu dari YouTuber yang berfokus pada mancing tebing alias rock fishing ya. Lokasi nggak jauh dari penginapan kita, paling hanya sekitar ya 20 menit kita akan sampai di sana. Let's go! Oke guys, kita lagi berada di lokasi rock fishing ya, yang ada di Nusa Ceningan. Nah ini ada Mas Hinto nih. Ya. Siap, mana nama channelnya Pak? Bali Rock Fishing MNB. Nah, di sini nanti muncul, ya. Ting-tong. Okay, terima kasih. Nah, Bali Rock Fishing. Jadi kabarnya beliau ini salah satu rock fisher di Bali yang subscriber terbanyak guys, jadi lo boleh nonton ya. Jadi guys, buat teman-teman yang belum pernah lihat rock fishing, nah inilah kondisi realnya rock fishing ya. Totalnya ada 9 pancing dengan 5 pemancing. Jadi ini adalah episode Jajago membungkus behind the scene-nya rock fishing Anda nonton tuh. Ya kan cuma taunya pas datang strike gitu kan. Nah, inilah behind the scene-nya semua. Dan lalu lokasi mancingnya ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Jadi jatuh selesai, Mas. Kalau jatuh selesai. Selesai dah, ini arusnya kenceng soalnya. Oh iya, saya lupa cerita. Sini banyak petir ya, petir. Lalu situ adalah semua itu dataran yang rendah, apa tuh semuanya flat, dataran rendah, dan itu pancing bahannya dari apa Mas Hinto? Bukan karbon kan? Ya karbon. Karbon, cakep, cakep sekali. Kalau di Pontianak saya masih di sawah, lagi pendung, saya turunin pancing saya, takut. Nah ini pancingnya panjang dari karbon, nah kau tengoklah. Nah. Emang salut dengan orang buat fishing guys ya. Mas itu tahu kan kalau karbon? Nah, tahu bagus. Bagus, bagus. 4 meter naik ya, tarik. Naik turun, naik 4 meter naik. Turun. Oke, ya. Mainkan. 4 meter. Oke, saya cari meteran dulu. Aman. Ini ban lur, Bet. Tunggu 4 meter. Thank you.
keren. Ya teman-teman, ini lure punya saya. Ukurannya sama dengan mata kailnya Bang Sinto. Karena bayangkan. Ada Sinto loh. Orang gila. Kayaknya kecil banget. Oh, yakin, John? Yakin, harus yakin dah. Ha. One shot, one strike. Aku yakin lah, John. Umpan gue di permukaan. Iya, wah, gak bisa tenggelam, ah. Sob, tekan, tekan. Oh, enggak mau. Tekan itu. Ini, sob, diorangin sama melakukan, sob. Lamar ngamuk tuh enam. Tengok. Iya Pak Toto, kita ini layar itu. Mantap sih. Jel. Mantap. Karena tak tahan nih, santai. Gue lah lemes sih. Mantap. Jagar. Jauh. Ya, sekarang gantian. Sajar. Jagar. Wah, nyaman. Ngelawan dia. Jauh. Persiapan. Jangka persiapan. Tuh. Yeah. Jangan. Tahan. Kenapa kamu gak tahan ya? Iya. Syuting sikile iki lho. Ketarane iku ketarane suyakan. Ya, slow. Ya. Slow. Udah mulai lemes. Sudah. Ketok no, Bro. Wes sih, Mas. Iki
ini nama kita siapa lagi? Mar. Senarmu Mar. Tak ada apa ya? Iki senarai kau. Kena senarai. Kena senarmu Mar. Apa tuh? Ayang. Gore ini. Kamu kui. Sini. Kalau ngarep gini. Sorry. Jano, alat. Kawan tak jangan karena. Aku enggak naik. Jangan naik sop. Naik. Entar munggah dah. Masuk gak kuat. Jatuh no. Enggak apa-apa pancing, guys. Kuah gerak mah. Kaget. Ini sop apa sop? Ini kulit main. Apa ini sop? Lekat dong ditarik. Mikrofonnya tuh. Wayo. Apa kaget tuh? Mau kira ini. Mantap, ini kan Rodi, Rodi ini ya? Iya. Rodi kayaknya ya? Mati. Ini jangan makan. Kamer ini kan? Aduh, pokoknya mantap. Moncong mania. Ini. Ini telak ini. Jadi pakai floating kita. Ayo, nangkin Indra. Indra, oh. Indra. Mantap. Cekelin sih. Cekelin Indra. Ah, mantap. Ngomong ya. Bali Road Fishing. Mantap. Ya. Strike yang luar biasa sekali dari Mas Sinto. Dan kami terus memancing dan tidak ada sambaran lagi. Bahkan gelombang makin tinggi sampai naik ke atas karang, menghantam sangat kuat. Sayang suka gelombang? Suka. Gelombang besar suka? Suka. Mas Sinto suka gelombang besar nggak? Nggak. Ini yang saya benci nih. Nggak bisa mancing jadinya. Oh, jangan merekam dong. Ya, jadi ternyata untuk memancing gelombang besar itu adalah buruk. Tapi bagi yang suka foto-foto, cakep. Halo sayang. Oh ya, jembatnya harus satu ya. Yang pintar yang ketolong dah. Nah, ini cara makannya. Kalau cuma dua berarti kurang. Ini cuma satu. Kok sing pintar sing parek iki, Mas? Mana? Kayak. Ini yang lucu nih kayak. Dan ombak benar-benar semakin parah. Akhirnya saya mengajak Riana untuk melihat dari atas tebing dan melihat ombak yang benar-benar sangat luar biasa.